الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفحمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ayuhal ikhwan, usikum wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yamiddin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita sebentar lagi akan memperingati peringatan besar, peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj? Bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj itu? Dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang besar itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama Malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari di juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi
dikembalikan seperti semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai burak, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga ke langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Sebaliknya, Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir, di langit ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70 ribu malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, "Umatku telah membuktikannya." Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, memohonkan keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap Allah dan diringankan menjadi 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali dan akhirnya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa
umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu kembali kepada Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis? Aku tidak percaya. Sejak saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam Sirah Nabawiyah Idu Waqa'a wa Talhil Ilhaj dikatakan, pertama, hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwanya, tenaganya, pikirannya dan hartanya untuk perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung besaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama Allah, seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, memakmurkan majelis zikir, tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Allah atau Mi'raj dengan jiwa dan raganya yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya, lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ketiga, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju dunia dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi,
1400 tahun yang lalu. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar bangkit dan meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Yang terakhir, keempat, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan dua masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa di Palestina. Baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan, maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.